sedikit belum apa sampai situ. Dilanjutkan lagi apalanya sana. Kenapa di situ? Di sana. Terusnya suara pendek lagi. Nastain. Nah itu di belajar dulu masih ada yang salah itu, diulang lagi. Al-Ansari radhiyallahu anhu shay'un lillahi lahumul baqiya wa umma ila hadrati jami'il awliya umma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin Tabi'ina lahum bi'insani ila yawmi'in Say'un lillahi lahumul fatiha Thumma ila hadrati jami'il awliya'i ta'ala Min masyariqil ardi ila maghribi Libiha fi barriha Min yami ila shimaliha ila shimaliha. Nah, dilancarkan dulu, belum lancar itu. Nah, doa kita mulai. Wal ardo hanifan la syarif surah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim surah
syarrin wa min syarriha. Nah, surah pendeknya dibenerin dulu, masih banyak salah. Doa iftitah. Hadis ayat cepat dihafal. Hanifam. Lagi surah Al-Fatihah sana. Dipelajari dulu surah Fatihahnya. Mulai dari Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Hawin alaina, belum lancar, lancarkan dulu tuh. Masih salah itu, sedikit belum lancar itu. Arif Kamil maju. Macam-macam air ada 4. 1. Air suci dan mensucikan. 2. Air suci dan mensucikan. 3. Air suci. 4. Air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan adalah air yang bisa dipakai untuk berwudu. Contoh, air hujan, air hujan, air kaldu, air embun, air sungai, air laut, air mata air, air danau, dan lain-lain. Kedua, air suci dan tidak disukai, tidak disukai adalah air suci yang bisa dipakai di bawah. Contoh, air kopi, air susu, air teh, dan lain-lain. Tiga. Aditya. Bagus. Iya, iya. Cara-cara tidak dengan batu benda lain. Satu, batu atau benda lain harus keras dan suci dan bisa menghilangkan najis. Dua, batu atau benda lain tidak bernilai. Tiga, sekurang-kurangnya 3 kali. Empat, najis yang akan dibersihkan belum kering. Lima, bercampur dengan benda lain. 6. Najis itu pindah dari tempat keluarnya. Ada buang air. 1. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan sebelum masuk WC membaca doa. Allahumma Allahumma
Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'i. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran dan yang dan segala yang kotor. 2. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk WC dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk WC. Ketika keluar dari WC. Dan membaca doa. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adawani. Artinya, aku mengharap ampunmu bagi segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan telah menyehatkan aku. 3. Tidak boleh di tempat yang terbuka. Sudah itu aja. Apa itu? Memet, kakek, gantian. Sana, usah goyang-goyang. Sudah itu aja. Padel. Waktu-waktu itu sholat fardu, zuhur, itu mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Asar mulai bayang-bayang sama bendanya sampai matahari terbenam. Maghrib mulai matahari terbenam sampai hilang megang buatan untuk langit sebelah barat. Mulai hilang megah warna kuning langit sebelah barat sampai fajar sadiq subuh, mulai fajar sadiq sampai terbit matahari di ufuk timur. Sedikit. Mundur dikit. Ya. Ulang lagi, air makruh apa? Adalah air yang air makruh air yang bisa dipakai untuk berwudu, tetapi hukumnya makruh. Bisakan dulu. Iya. Mundur dikit. Nah. Syarat-syarat istinja dengan batu atau benda lain. 1. Batu atau benda lain harus keras dan suci dan bisa menyelamatkan jiwa.
belum pindah dari tempat keluarnya. 5 najis tercampur dengan benda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.